Tetap semangat, karena hidup ini terus berjalan. Tapi kalau capek, gojekin aja. Kalau rindu, bilang aja terus terang. Kalau kurang terang, coba ngomongnya di bawah lampu 100 watt. Karena kasihan, lihat bapak keringatan setiap hari di sawah. Akhirnya, saya berinisiatif. Besoknya, cangkulnya saya sembunyikan. Rata-rata sekarang, loker carinya yang good looking. Emang mereka pikir, orang jelek tidak butuh makan apa? Kenapa jarum ujungnya runcing? Karena kalau ujungnya temenan, itu kan kita. Baru tahu kalau duit itu sifatnya cair. Soalnya pas gajian tidak terasa menguap entah kemana. Setelah ditolak terus sama kamu, akhirnya kali ini kita punya perasaan yang sama. Sama-sama nungguin asam madu. Suami idaman itu yang pendiam dan sedikit bicara, tapi banyak transparan.